Hey guys, jumpa lagi dengan aku Benny. Nah, kali ini aku sedang berada di Samosir dan kali ini juga aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kalian berikan ke AF2C. Di sini aku sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang menurut aku cukup menarik karena ada sekitar 500 kemarin yang nanya, itu terlalu banyak kalau kita ambil semua. Jadi beberapa aja, oke? Okay? Kita mulai dari sekarang karena baterai juga sudah mau habis. Kita kehabisan baterai di power bank juga di handphone dan kamera. Oke, okay, langsung. Yang pertama dari Oktahira 11, bagus, bagus Okta. Bang, pemain bola yang lu suka di dalam negeri dan di luar negeri? Oke, okay, yang di dalam negeri aku suka dengan Boas Solosa, itu salah satu. Kemudian dari luar negeri aku suka dengan Ronaldinho, Andres Iniesta, dan Steven Gerrard. Oke, okay, selanjutnya dari Hilal Gaming. Bang, kenapa setiap bikin video rambutnya dikeatasin? Oke, okay. Karena sudah kebiasaan, jadi setiap ngomong itu, setiap bicara pasti rambutnya diginikan dan biar rapi juga dan biar nggak nutupin mata gini. Oke, okay. Yang ketiga dari Syamsul Bahri. Bang, lebih suka Cristiano Ronaldo, Messi, David Beckham, apa Ronaldinho? Ronaldinho, karena pemain bola yang paling aku suka dan yang paling menginspirasi aku untuk bermain sepak bola yaitu Ronaldinho. Karena dia adalah pemain yang lengkap, memiliki skills, kontrol, dan juga salah satu pemain yang sangat humble. Ya. Yeah. Next dari Rafael Shah Alaika. Bang, suka pemain apa dari Liverpool? Seperti aku bilang tadi, yang pertama aku suka Steven Gerrard. Aku suka cara bermainnya Steven Gerrard. Tapi kalau sekarang sudah pasti semua fans Liverpool pasti suka dengan Mohamed Salah. Next dari Muhammad Abdul Jabbar. Pelatih favorit abang? Sudah pasti pelatih Liverpool saat ini Jurgen Klopp, karena aku suka bagaimana cara dia menuangkan ekspresinya saat timnya mencetak gol atau menang, karena dia benar-benar pelatih yang sangat aku suka dan aku kagumi sampai sekarang. Kemudian dari Raki Asjar Hazami. Bang, yang lu suka dari skill Sean Garnier apa bang? Yaitu trik ciptaan dari Sean Garnier kalau nggak salah ya, itu namanya Sean Garnier Flick. Dia itu melakukan flick up dengan menjepit bola di antara kaki dan juga tulang kering, kemudian mengangkatnya ke atas. Seperti ini videonya. Oke, jadi trik Sean Garnier flick seperti ini. Menjepit bola di antara tulang kering dan bagian atas kaki, kemudian bang. Seperti itu, guys. Oke, next dari Hokus Fokus 17. Bang, suka main bola terinspirasi dari siapa, bang? Terinspirasi dari Ronaldinho, Ronaldinho. Dan kalau di Indonesia, aku terinspirasi dari Irfan Bahdim. Yap, pada saat Piala AFF tahun 2010, kalau nggak salah ya, waktu zaman-zamannya Irfan Bahdim dinaturalisasi, itu adalah saat pertama kali aku benar-benar tertarik untuk bermain sepak bola dan berlatih sepak bola. Dan dari situ aku mulai suka dengan sepak bola. Jadi pemain yang menginspirasi aku adalah Ronaldinho dan Irfan Bahdim. Next dari Evan Pramana. Bang, lu buat channel ini terinspirasi oleh YouTuber mana, bang? Pastinya ada terinspirasi dari YouTuber luar. Salah satunya seperti F2 Freestyler. Semua YouTuber sepak bola pasti suka sama dia dan kenal sama mereka. Yang kemudian, yang kedua, yaitu salah satu YouTuber favorit aku, Kieran Brown. Dia adalah YouTuber paling kreatif dan paling aku suka sampai saat ini. Oke, okay, next. Selanjutnya dari Maulana Gaming. Apa hobi abang selain bermain bola? Selain bermain bola, hobi aku adalah seperti sekarang ini. Aku suka menikmati alam, salah satunya naik gunung. Kemudian, dan satu lagi yang paling aku suka adalah aku suka melukis atau yang berhubungan dengan seni lainnya lah. Aku suka yang berbau-bau seni. Next, dari Diah Lubis. Bang, terinspirasi dari siapa buat channel freestyle? Tadi, dari terinspirasi dari siapa buat channel YouTube? Kalau ini dari terinspirasi dari siapa buat channel freestyle? Terinspirasi, kalau freestyle terinspirasi dari Kieran Brown dan Sean Garnier. Oke, okay, next dari Ari Padang. Bang, kenapa lo ganteng? Wuh. Oke. Okay. Kenapa, Gi? Entah sih. udah takdir, guys. Alhamdulillah kalau ada yang bilang ganteng. Next dari The Gold. Madrid atau Barca? Barcelona lah. Selain Liverpool aku suka dengan Barcelona. Jadi setiap kali El Clasico pasti aku dukungnya itu ya Barcelona. Kenapa? Karena aku suka cara bermainnya yang
cukup indah atau sangat indah saat dilihat oleh pecinta sepak bola. Ya, kurang lebih seperti itu guys. Next dari Devano AR. Apa tujuan abang untuk channel ini dengan masa yang akan datang? Tujuannya semoga channel ini semakin besar, semakin dikenal banyak orang, dan semakin menginspirasi, dan terutama dan yang paling penting semoga channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, terutama yang suka bermain sepak bola, sehingga bisa mengajarin mereka untuk melakukan beberapa trik yang belum mereka kuasai ya. Jadi intinya adalah semoga di masa yang akan datang channel ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Next dari Alif Ramadhani, Sadil Ramdhani atau Egi Maulana Fikri. Hampir sama ya, karena dua-duanya kaki kidal kalau gak salah ya. Sadil atau Egi. Sadil kayaknya, Sadil Ramdhani. Dari cara bermainnya aku lebih suka dia yang lebih agresif. Ya. Yeah. Next dari Marsudiono Bali. Stefano Lillipali atau Evan Dimas? Stefano Lillipali. Next dari Kadek Guntur. Bang, trik apa yang paling susah dipelajari bagi lu? Trik freestyle ya, trik freestyle yang paling susah banyak sih, seperti pali around the world yaitu memutari bola 3 kali, kemudian backflip yaitu melakukan salto belakang kemudian menjepit bola di kedua paha. Itu sangat-sangat sulit dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Karena untuk freestyle trik-trik seperti itu hanya bisa dilakukan oleh freestyler-freestyler yang beraliran air move atau hardcore. Ya. Yeah. Next dari Gaza Aldivari. Umur Bang Bini dan Bang Mugi berapa? Umur aku sekarang 22. Kalau Mugi berapa umurmu? 19. Kalau percaya. Next dari Sonata XD. Bang, ada berapa teknik untuk bisa belajar freestyle? Ada 5. Yang pertama air move, kemudian sit down, ketiga upper, keempat block move, yang kelima ground move. Oke? Okay? Ya, ternyata cuma segitu doang. Dan kalau dilihat baterainya juga udah low, di bawah 5%, takut nanti tiba-tiba mati. Jadi kita akhiri aja Q&A kali ini. Kenapa aku buatnya buru-buru? Karena memang baterainya sudah mulai mau habis. Dan memang kita lagi ada di tempat yang sayang kalau nggak dibuat video di sini. Jadi ya, mumpung lagi di sini, kita pengen suasana yang baru aja untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. So, semoga kalian menikmati video kali ini dan semoga beberapa pertanyaan kalian terjawab. Dan maaf juga kalau kita buru-buru, terkesan buru-buru menjawabnya, karena memang waktu dan situasi yang kurang memungkinkan untuk menjawab secara perlahan. Jadi ya, semoga bermanfaat dan semoga terjawab juga tadi beberapa pertanyaan kalian. Jangan lupa beri like, share, komen, pasti subscribe. See you next time.